Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita nak tunjukkan macam mana kita nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan soalan yang berkaitan dengan topik nombor piawai. Okay? Alright, yang kita sedia maklum kalau pergerakan indeks kita ke arah kanan, dia akan jadi negatif kuasa dia. Kalau dia bergerak ke arah kiri, kuasa kita akan jadi positif. Okay. So, dekat sini kita nak gerakkan dua kali. Satu, dua. Jadi kita akan dapat kat sini adalah 8.4 darabkan dengan 10 kuasa negatif 2. Negatif 2 sebab dia adalah ke kiri. Tolakkan dengan 3 darabkan dengan 10 kuasa negatif 4. Alright, kuasa kita sekarang tak sama. Okey, nampak tak? Negatif 2 dan negatif 4. Maka teacher nak tambahkan dekat sini jadi tambah 2 untuk dapatkan negatif 2. Alright, so bila kita tambahkan dia 2, bermaksud pergerakan kita ke arah kiri 2 kali. 1, 2. Letak titik perpuluhan, 0 dan 0. Jadi 8.4 darabkan dengan 10 kuasa negatif 2, tolakkan dengan 0.03 darabkan dengan 10 negatif 2. Check, kuasa kita sekarang dah sama. Nampak? Bila dah sama, kuasa kita boleh tolak macam biasa. Alright, so nilai yang kita akan dapat adalah 8.37 darabkan dengan 10 kuasa negatif 2. Siap. Okay, sampai sini je video kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum semua.